Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai harga dan spesifikasi dari Realme Narzo 50 Pro. Untuk Realme Narzo 50 Pro ini akan dirilis di tanggal 26 Mei di tahun 2022. Nah, sebelumnya saya juga telah menginformasikan dari seri Realme Narzo 50, yaitu Realme Narzo 50 5G dan Realme Narzo 50 4G. Nanti Anda bisa cek di link deskripsi. Oke, langsung kita lihat spesifikasi yang dibawa Realme Narzo 50 Pro. Yang pertama, di bagian jaringannya Realme Narzo 50 Pro telah dilengkapi dengan jaringan GSM HSPA LTE dan juga 5G. Berikutnya, di bagian bodinya, untuk bodi dari Realme Narzo 50 Pro masih menggunakan bahan plastik. Untuk dimensi tingginya 160,2 mm, lebar 73,3 mm, dan untuk ketebalannya 8 mm. Membawa berat 181 gram, menggunakan dual SIM, nano SIM, dual standby. Berikutnya, di bagian layarnya, untuk layar dari Realme Narzo 50 Pro sudah mumpuni, yang mana menggunakan layar Super AMOLED dan kecepatan refresh rate 90Hz berukuran 6,4 inci. Di bagian resolusinya memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan rasio 20:9. Nah, layar ini juga sangat mumpuni untuk bermain game dengan kualitas gambar yang cukup elok. Di bagian performanya juga tidak mau kalah dengan spesifikasi yang di atas tadi. Untuk Realme Narzo 50 Pro mengandalkan sistem operasional Android 12. Di bagian prosesornya menggunakan MediaTek Dimensity 920 fabrikasi 6nm. Menggunakan CPU octa-core yang terbagi menjadi dua, yang pertama 2 core dengan kecepatan 2,5 GHz Cortex-A78, yang kedua menggunakan 6 core dengan kecepatan 2,0 GHz Cortex-A55. Di bagian pola grafiknya, Realme Narzo 50 Pro mengandalkan GPU Mali G68MC4. Nah, untuk prosesor ini juga sudah cukup unggul untuk HP di kalangan menengah ke atas, yang mana dapat bermain game mobile dengan lancar atau juga bisa menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya, di bagian penyimpanannya, Realme Narzo 50 Pro memiliki dua pilihan RAM berkapasitas 6GB dan 8GB, masing-masing berkapasitas internal 128GB. Di bagian sektor kamera utamanya, Realme Narzo 50 Pro membawa 3 lensa kamera berkonfigurasi 48MP, 8MP, dan 2MP. Untuk fitur flash HDR dan panorama, resolusi video masih berada di 1080p dan kecepatan 30fps. Sedangkan di bagian kamera depannya, Realme Narzo 50 Pro membawa satu lensa kamera yang terdapat di pojok kiri atas berkonfigurasi 16MP. Untuk fitur HDR, resolusi video 1080p dan kecepatan 30fps. Berikutnya, di bagian fiturnya, untuk fitur dari Realme Narzo 50 Pro, salah satunya mengangkat sensor fingerprint yang berada di bagian layarnya, yang mana membuat ponsel ini terkesan dengan ponsel yang cukup mewah. Kemudian akselerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Sayang, untuk Realme Narzo 50 Pro ini belum dilengkapi dengan fitur NFC. Di bagian baterainya, Realme Narzo 50 Pro menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh, dukungan fast charging 33 watt yang dapat mengisi baterai 50% hanya dalam waktu 31 menit saja.
Dan terakhir di bagian harganya, untuk harga dari Realme Narzo 50 Pro dibanderol dengan harga kisaran 270 euro jika terupiahkan menjadi kisaran 4,1 jutaan. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai harga dan spesifikasi dari Realme Narzo 50 Pro. Semoga dapat manfaat. Saya akhiri, salam harga terbaik.